Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi dengan saya HNR Motor Selamat pagi, siang, dan sore Awali hari Anda dengan sholat subuh Karena hari ini Kalau mengawali dengan sarapan Gak bisa ya Karena ini masih bulan puasa Bulan Ramadan Semoga puasanya lancar Gak ada halangan Dan selalu Diberikan keberkahan dalam usahanya dan diberikan kelancaran dalam segala urusan. Oke, lanjut aja kali ini saya mau mengkomparasikan dua buah mobil dari pabrikan Suzuki semua ya ini. Sebenarnya ini bukan rival ya. Ini karena satu pabrik dari Suzuki semua yang satu suzuki karimun dan yang satunya lagi adalah suzuki katanya dua-duanya adalah mobil yang legendaris dan banyak diminati semua kalangan ya ini dua-duanya mobilnya bermesin sama ini dua-duanya juga tangguh bandel dan irit terus ini saya mau memperbandingkan dalam hal masalah budget Uh, antara 40-50 jutaan itu, pilih yang mana ya? Penyuka mobil motuba ini, mobil tua bagus. Ini uang 40-50 jutaan. Ini kalau punya uang segitu, ini dibelikan katana atau dibelikan karimun. Dua-duanya sama-sama stabil harganya, sama-sama uh, legendaris dan sama-sama. Mobil yang mudah perawatannya, baik spare partnya, kaki-kakinya, itu semuanya itu murah biayanya. Kita lanjut aja, kita mulai dari mobil Karimun dulu ya ini. Mobil Karimun ini serba mengkotak ya, serba mengkotak dan unik ya. Justru karena kotak ini, para penggemarnya itu suka sekali bahkan Estilo yang Suzuki yang Estilo bahkan kalah kalah bersaing dengan ini ya yang Karimun terbaru itu kan ada Suzuki Karimun Estilo bentuknya sudah mengkapsul sudah membulat tapi malahan itu harga jualnya itu malah lebih tinggi maksudnya lebih tinggi Karimun yang kota ini ya sama yang Estilo karena mobil ini itu begitu unik, semua kotak, lampunya juga kotak, semuanya kotak, kecuali rodanya ya ini bundar, Lah terus kita telusuri bentuknya ini sangat unik ya, unik sekali. Lalu kita keliling, kita lihat dari belakang ya, dari belakang itu juga kotak semua, dari lampu sen, belakang, serba mengkotak, kelihatan unik ini masalah bodi ini kayaknya ini selera ya selera penggemarnya terus kita lihat di mobil eh, katana maaf ini kurang rapat nutupnya kita coba lihat katana katana ini mobilnya kelihatan maco sekali ya kelihatan tangguh ini mobil ini juga sangat stabil harganya dan juga banyak penggemarnya karena mobil ini itu sebagian besar ini sudah dijadikan eh, mobil off-road ya sebagian besar katana katana ini sebenarnya itu mobil untuk on-road yang untuk off-road itu sebenarnya mobil Jimny karena mobil Jimny itu mahal harganya. Orang-orang eh, itu banyak menggunakan katana ini untuk dipakai off-road tapi diganti mesin 4x4 milik Jimny eh, Jadi rata-rata itu orang itu pakai katanya dirubah Jimny eh, Sayangnya ini nggak trepes Kalau Jimny itu trepes ya ini Atunya apanya itu <tuh> eh, Atasnya ini Terus kita telusuri ya kita kelilingi mobil katana ini e, mempunyai mesin yang sama dengan karimun, mesin yang sama dengan kode F10A. Kita kelilingi ya mobil ini, mobil yang sangat legendaris pada zamannya, dan banyak diburu oleh penyuka-penyuka e, mobil-mobil off-road. Ini kalau ada orang yang suka ini Daripada beli jimny Mending beli katana Terus dirombak mesinnya menjadi 4x4 Itu eh, Biayanya itu murah Daripada beli langsung jimny itu Emang sekarang itu mahal eh, Kayak gitu ya Setelah kita amati Kedua bodinya Dua-duanya ini memang Bentuknya berbeda ya Yang Karemun ini mengusung city car Mobil kota Mobil untuk perkotaan, gesit-gesit, lincah, dan irit. E, kalau melihat lewat gang jalan sempit itu e, enak ya, kalau Karimun dan nyaman. Kaki-kakinya, kalau katana ini untuk mobil-mobil e, yang berjenis jeep, ini jenisnya untuk melewati banjir, melewati jalan-jalan yang rusak, itu e, nyaman dan enak. Tapi sayangnya itu ada kelemahan ya, eh, kedua-duanya ini ada kelemahan. Kalau katana itu kelemahannya di kaki-kaki ini agak keras ya, kurang nyaman. Tapi solusinya bisa diakali dengan penggantian per spiral atau penggantian per milik eh, mobil yang lain ya ini bisa eh, diganti per daunnya. Yang lebih panjang biar agak lentur, karena ini pernya itu pendek. Hmm, akhirnya itu eh, Suspensinya itu agak keras Kalau Karimun Ini suspensinya nyaman eh, Empuk eh, Nyaman dikendarai untuk harian Tapi sayangnya ini Untuk kecepatan tinggi ini Agak limbung ya ini ya Karena mobilnya kecil dan bukan untuk ngebut Ya emang ini untuk kota-kota eh, Suspensinya itu agak Gimana ya Beliat-beliut mentiang-mentiung itu menurut saya E, gitu, kita lanjut ya di interiornya ini. Kita nyalakan mesinnya dulu ya, e, kayak gini mesinnya. Ini, ini mesinnya sama dengan Suzuki. Ini AC tak nyalakan dulu. E, ini AC nyala. Ya, terus kita lihat desain dashboardnya ini desain dashboardnya ini sudah modern ya Karimun ini karena Karimun ini keluaran tahun 99 diproduksi meluncur di Indonesia itu bulan 9 tahun 99 tanggal 9 e, nomor cantik ini kayaknya ini lahirnya dan interiornya ini untuk harian itu nyaman sekali e, kayak gini interiornya nyaman sekali plafon plafonnya Menurut saya ini masih bagus Joknya ini memakai blue drew ya ini ya Belum jok kulit Belakang juga masih memakai blue through. Posisi duduk ini kelihatannya kalau mobil ini ya Kelihatannya nyaman, enak Posisi duduk ini enak ya, nyaman Jarak antara kepala saya Dan plafon ini sangat jauh sekali ya nggak nyundul Istilahnya itu padahal saya itu Ketinggian saya itu 171 ya Tapi ini Masih bisa uh, Kayaknya ini saya Dodok di jok di ini Masih bisa ini kayaknya uh, Tinggi sekali kayak gini Suasana di dalamnya ya uh, Kayak gini nyaman ini uh, Nyaman Nyaman uh, Desainnya juga sudah modern ya kalau Karimun. Desainnya sudah modern. Coba kita lihat di interior Katana. Ini kondisi delman Katana ya ini. Ini saya starter dulu. Kita kontak, nyala ya. Akinya, indikatornya. Nah, kita nyalakan AC-nya juga. Ini AC-nya masih bentuknya masih puter-puteran. Kalau kita lihat di interiornya ini Kayaknya katanya ini Katanya terus katana Kayaknya katana ini Kelihatannya ini kelihatan jadul ya ini Dengan serba kotak ini Lain ya kalau Karimun itu walaupun bodinya kotak Tapi interiornya itu sudah Sudah agak-agak membulat ya agak-agak modern menurut saya. tapi kalau Karimun ini, e, apa maaf kalau katana ini serba serba jadul kayaknya klasik e, gitu. jadi khasnya katana kayak gini. dan katana ini Kelemahannya di bodinya ini bodinya ini terlalu tipis. E, kalau pintu dibuka dan ditutup itu jeder suaranya kayak gini. nah gitu. beda ya sama Karimun. Kalimun itu agak dep gitu suaranya, lah ini jeder gitu, e, ciri khas katana ya kayak gitu ya. E, terus ruangan di interior kayak gini ya, teman-teman. Ruangan di interior kayak gini, e, ini juga e, tinggi ya ini, plafonnya ini dengan saya e, kayak gini lumayan lah, lumayan menurut saya, e, kayak gini. itu oke okay? kalau masalah interior saya suka di Karimun. Kalau masalah eh body itu ya juga itu selera. Ada yang suka, ada yang enggak. Tapi kalau katana ini e, punya penggemar fanatik ya. Kalau katana itu penggemarnya banyak, apalagi eh setelah mobil Jimny itu mahal harganya 4 kali 4 itu yang baru itu harga katana semakin naik karena orang mikir itu beli Jimny mahal daripada beli Jimny beli katana kelihatan gagah gitu punya penggemar tersendiri jadi sebenarnya mobil dua ini nggak bisa dibanding-bandingkan ya masalah bodinya masalah kaki-kakinya itu nggak bisa dibandingkan sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Cuman yang saya e, Komparasikan itu Yang saya e, perbandingan itu Antara uang 40 sampai 50 juta itu Orang milihnya yang Karimun atau yang Katana gitu. Kalau orang yang Suka sering kepergian Di dalam kota Sering berpergian di dalam Yang di perkotaan itu Emang Karimun ya direkomendasikan Tapi orang yang nggak memperdulikan Kenyamanan yang penting gagah Terus, uh, harga jualnya stabil, mesinnya tangguh, mesin sama-sama tangguh ya, ya pilih uh, katana. Cuman harganya ini cenderung mahal katana ya. Padahal katana ini 97, ini saya jual harga di atas 50, 55 ke atas lah sedikit. Tapi kalau Karimun itu uh, tahun 99, itu harganya itu uh, bisa di bawah 50 itu teman-teman harganya lebih murah karimun aku nggak tahu kenapa padahal tahun lebih muda tapi harga pasarannya itu masih tinggi ke oke kita sekarang eh, Oke kita sekarang lihat mesinnya ya ini mesin kata ini kita buka ini kita lihat kondisi mesin karimun ya ini nah, ini kita lihat kondisi mesinnya dulu mesin karimun mesin karimun ini sama dengan katana dengan kode mesin F10A ini berpenggerak roda depan 4 silinder 1000 cc eh, sama dengan katana ya belum injeksi ya masih karburator terus kita lihat juga yang katana simple ya mesinnya kayak gitu tadi yang katanya itu juga mesinnya dengan kode F10A eh, 1000cc 4 silinder tapi berpenggerak mesin berpenggerak roda belakang gitu teman-teman menurut pengetahuan saya kayak gitu ya kalau salah itu mohon dikoreksi ya karena saya terus terang itu amatiran ya masalah mesin Terus perbedaannya berarti kalau Karimun itu berpenggerak roda depan dan katana itu berpenggerak roda belakang. Bedanya cuman di itu aja ya teman-teman. Terus kita lihat kondisi kaki-kakinya. Kalau kaki-kaki Karimun itu sudah memakai perkeong ya jadi empuk sekali kalau katana itu per daun kita coba ngolong ke katana dulu nah katana ini terkenal suspensinya ini keras eh, tapi sih bisa di diakali sih dimodifikasi dengan suspensi yang agak empuk dan agak apa namanya itu eh, semut itu kayaknya bisa eh, bisa, bisa semua bisa diatasi walaupun ini kondisinya itu keras e, pernya tapi e, bisa diatasi dengan modifikasi dengan penggantian per daun apalagi kalau diganti per spiral kayak punya ferosa independen tambah empuk lagi kalau mobil karimun itu suspensinya itu lembut karena sudah memakai per keong atau e, per spiral ya, bukan per daun kayak katana. Jadi secara kaki-kaki, eh, Karimun itu lebih nyaman, lebih enak, lebih empuk dibandingkan mobil Katana. Karena suspensinya sudah memakai per keong kayak set kick atau skudu. Tapi, kalau katana itu suspensinya memakai per daun, sehingga agak keras ya, itu kelemahan dari katana. Tapi biasanya dapat dimodifikasi dengan penggantian per yang agak panjang, sehingga. Empuk dan nyaman. Kedua-duanya ini untuk budget 40 sampai 50 jutaan. Itu eh, terserah penggemar ya. Ada yang suka katana dan ada yang suka karimun. Pokoknya antara 50 jutaan itu dua-duanya itu mobil yang tangguh, bandel, dan irit semua. Terbukti saya pakai mobil ini itu pemakaian ke Semarang 50.000 itu ndak habis-habis. Irit sekali dua-duanya itu irit. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.